Hiu goblin memiliki morfologi aneh dan termasuk dalam famili Mitsukirinidae. Panjangnya mencapai 6 meter dan beratnya bisa mencapai 700 kg. Karena hidup di kedalaman laut, ia beradaptasi yaitu mampu memampatkan secara lateral menjadi lebih panjang dan sempit sehingga dapat memasuki alur batu terbaik dan menangkap korbannya. Warna yang khas hiu ini disebabkan oleh fakta bahwa ia memiliki lapisan kulit yang begitu tipis sehingga pembuluh darah dapat dilihat dengan mata telanjang. Hiu goblin dapat berburu mangsanya berkat 3 indera yang digunakannya, penglihatan, penciuman, dan elektroresepsi. Ia adalah pemburu yang baik tanpa harus cepat menangkap mangsa. Ia tenang, berenang perlahan, dan mendekati tujuannya relatif lambat. Salah satu tekniknya adalah bergerak tanpa gerakan sesedikit mungkin agar tidak memperingatkan mangsanya. Entah bagaimana ikan mangsa percaya bahwa hewan itu sudah mati dan terbawa arus dan akhirnya mereka terjebak di antara gigi hiu ini.